Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya mau coba bermain game Resident Evil Survivor yang game PS1 itu. Ukurannya cuma 256 MB doang. Dan ini adalah game PS1, cuman saya mau coba mainnya di PS4 Slim. Tapi layarnya teman-teman menggunakan layar 6 inch teman, 6,8 inch. Menggunakan layar HP teman-teman. Dan seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman yang mau main game PS tapi TV-nya gak ada, bisa menggunakan HP teman-teman ya. Di sini saya menggunakan PS4 dihubungkan menggunakan kabel OTG dan menggunakan HP layar 6,8 inch kalau gak salah. Dan ternyata game PS1 yang berjudul Resident Evil, bentar kelihatan gak? Nah, yang berjudul Resident Evil Survivor PS1 yang dimainkan di PS4 menggunakan layar HP itu ternyata full screen di layar HP-nya teman-teman ya. Wah, lebih bagus pokoknya. Kita coba new game normal aja. Kan kalau di TV kan rasionya cuma 16:9, sedangkan di HP yang layar panjang seperti ini rasionya lebih dari 16:9, tapi ternyata gambarnya bisa menyesuaikan dengan layar HP teman-teman, bisa full screen seperti ini. Oke, kita coba langsung aja masuk ke dalam gameplay teman-teman ya. Tuh beneran full screen teman-teman ya, main PS1 menggunakan PS4 Slim di layar HP 6 inch. Itu gambarnya menyesuaikan. Dan untuk aplikasinya saya di sini tidak menggunakan aplikasi USB kamera teman-teman, soalnya USB kamera di Android 13 itu malah force close teman-teman. Saya menggunakan aplikasi lain teman-teman, ada aplikasi yang gratis dan juga tidak banyak iklan di Play Store, lupa lagi namanya apaan ya, Next Camera kalau nggak salah. Dan kalau di layar HP Samsung kemarin, percobaannya itu gelap banget gambarnya. Tapi ternyata di layar HP yang 6 inch ini itu bagus ternyata. Gambarnya berwarna, cerah, dan juga gambar di sekelilingnya terlihat teman-teman ya. Katanya bermain game PS1 itu cocoknya di TV tabung, tapi kemarin pas perbandingan TV LED dengan TV tabung bermain game yang satu ini, yaitu adalah Resident Evil Survivor. Anehnya itu di TV tabung gelap banget, gak kelihatan tuh pemandangan rumput di belakang pohon itu gak kelihatan di TV tabung. Tapi di TV LED kelihatan banget, jelas detail. Cuman warnanya terlalu terang, tapi di sini menggunakan HP yang layar 6,8 inch itu detail banget, tapi gak terlalu terang gitu. Jadi nuansa gelapnya masih dapat, dan juga pemandangan-pemandangan di sekelilingnya itu kelihatan tuh teman-teman ya, pohon-pohonnya kelihatan, tapi di TV tabung itu gelap banget untuk pohonnya. Cuman gambarnya memang bagus sih, cuman gelap banget untuk gambar-gambar backgroundnya kurang kelihatan. Tapi kalau di TV LED terlalu terang. Nah, kalau di HP ini pas banget tuh gambarnya, kelihatan gelap tapi gak sampai gelap banget, dan untuk lampunya di depan terang begini kelihatan. Kemarin di TV tabung gelap banget, cuman lampu-lampu doang yang kelihatan. Kalau di TV LED terlalu terang gambarnya. Kalau di sini terang, antara terang dan gelap itu menyesuaikan kalau di layar HP. Jadi ternyata main PS4 di layar HP 6,8 inch itu bisa full screen dan gambarnya bagus walaupun mainnya main game PS1 ternyata. Dapat kunci guys, zombie bisa buka tutup pintu, ternyata bisa ngunci. Thank you.
asli saya main menggunakan stick PS4 teman-teman ya. Nah, oke, saya arahkan dulu. Gimana sih? Gimana cara kembali? Oke, begini. Salah guys ya. Oke, ini untuk kamera, ini untuk mengarahkan. Tuh gambarnya bagus banget, asli teman-teman ya. Nggak pecah sama sekali dan full screen kalau main PS1, tapi mainnya di PS4 dan layarnya layar HP. Kalau di Samsung Galaxy J2 Prime itu gelap banget. Apakah karena aplikasinya di Samsung Galaxy J2 Prime menggunakan USB kamera dan di sini menggunakan aplikasi lain mungkin? Saya nggak tahu teman-teman. Wih. Kulkas guys, dapat kunci lagi. Nah, sekarang udah bisa. Oke teman-teman, mungkin untuk tes game kali ini Resident Evil Survivor versi PS1 yang dimainkan di PS4 Slim menggunakan kabel OTG dihubungkan ke HP layar 6,8 inch cukup sampai di sini dan gambarnya full screen bagus banget teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa nge-record teman-teman ya dari gambar yang dihubungkan dari PS-nya. Jadi teman-teman juga bisa ngonten juga, cuman di sini saya cuman mau gabut aja mencoba bermain game PS1 di layar HP 6 inch, ternyata full screen dan bagus. Aplikasi yang digunakan Next Camera, teman-teman. Bisa download di Play Store. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kita semua. See you in the next video.